Presiden Kesatuan Rugby Malaysia KRM Dato' Syarul Zaman Yahya bersyukur dan berpuas hati dengan reka bentuk Stadium Rugby Negara Baru yang bakal dibina tidak lama lagi meskipun ada beberapa kekurangan akibat peruntukan yang tidak mencukupi. Menurut beliau, meskipun ianya dibina dengan rekaan asas, pihaknya akan berikhtiar secara lebih kreatif untuk menarik taraf stadium itu sehingga ia bertaraf dunia. Antara melalui konsep model stadium Eropah yang menggunakan penajaan syarikat korporat bagi menaik taraf dan membaiki penyelenggaraan stadium. Di Malaysia juga kita menyedari hakikat bahawa telah ada juga model yang sama itu. Sebagai contohnya, stadium tertutup kita di Bukit Jalil dipanggil Aziata Arena kerana syarikat Aziata menaja penyelenggaraan stadium tersebut untuk beberapa tahun. Malahan, Dato' Syarul berkata sudah ada syarikat korporat berminat untuk bekerjasama menaik taraf stadium tersebut menggunakan kaedah seperti kerjasama awam swasta, PPP dan inisiatif pembiayaan swasta, PFI. Beliau percaya meskipun dengan kekangan peruntukan, masih ada penyelesaian untuk memastikan stadium rugby tersebut menjadi kebanggaan rakyat Malaysia, terutama peminat rugby negara.